tidak terlalu bagus. Pertama kali ini udah jadi kayak gini. Nah, nama kastelnya adalah dari Jerman, Nils Weinstein Kastel Jerman Mini Version, Perkraft Version. Nih. dan cara membuatnya karena pakai kertas A4 gitu, jadi bagiannya tidak terlalu mudah karena sebagian ada potongan kecil yang sangat kecil. Jadi kalau untuk ngelem itu harus tut, kalau nggak rata bisa jadi acak-adul. Nah, karena ini pertama kali dan kita juga masih nggak terlalu tahu kalau kita print A4 bakal menjadi gini, kita bakal bikin A3 yang jadi mungkin jadi lebih agak besar. Nah, cara untuk bikinnya tidak terlalu mudah ya, sekitar 2 jam dan walaupun menurut kita pertama kali tapi sepertinya agak tidak mudah untuk dilakukan sendirian. Ayah pun yang membantu sedikit bingung jadi bingung loh. Ini bagaimana? Nah, jadi jika teman-teman pingin bikin, linknya ada di bawah dan di situ ada banyak banget, ada bikin hewan dan ada bikin gedung-gedung seperti ini. Nah, seperti yang tadi aku bilang, ternyata walaupun ini bintang 2, ternyata ini jadi seperti ini, kayak kapal pecah diinjak hamster. Oke, jadi ini kelihatannya keren banget, apalagi pakai A3. Kita nggak biasa, kita belum pernah dan ternyata kita nggak tahu kalau bahwa bakal jadi sekecil ini dan nggak terlalu enak untuk dilem-lem kecil-kecil. Sekian dari Oji dan Yanti, semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin bikin paper craft ya. Dan.